Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di YouTube channel Candil Kuya. Candil Kode. Mohon maaf. Aduh. Di video kali ini saya mau mencoba berbagi informasi buat kalian yang punya web ataupun blog ya, yang gak bisa nge-share ke Facebook karena diblokir sama Facebook. Di kesempatan kali ini saya bakalan mencoba berbagi tips informasi buat kalian yang link webnya diblokir sama Facebook. Tapi sebelum lanjut, boleh bantu dukung channel saya biar semangat bikin kontennya dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan juga di share boleh. Gak usah lama-lama, langsung saja terjun ke tipsnya dulu nih. Buat kalian yang sudah bikin web ataupun ada web ya, kalau misalkan masih baru, jangan langsung di-share, apalagi artikelnya baru satu atau dua. Karena usia domain itu bakalan berpengaruh. Nanti kalian gak bisa nge-share lagi ke Facebook. Ada juga beberapa web saya ya yang gak bisa di-share. Kenali dulu ciri-cirinya. Jelas Facebook juga punya syarat dan ketentuannya, jadi kalian nggak bisa sembarangan punya konten di share. Itu pasti nantinya dia bakalan dianggap spam. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya punya tips dan juga triknya. Dan buat kalian juga yang punya web ataupun blog yang dibanned ataupun diblokir sama pihak Facebook, boleh hubungi saya, nanti saya coba buat bantu ya, ngaktifin kembali domainnya supaya bisa diblokir, di unblock agar webnya tuh bisa di share kembali. Yang jelas kontennya itu salah satunya bukan konten hacking, terus judi atau 18 plus-plus. Boleh hubungi saya, nanti saya bakalan coba buat bantu unblock domainnya. Kalau webnya udah memenuhi syarat, di sini saya caranya itu majuin banding melalui grup ataupun forum. Namun grup tersebut harus mempunyai banyak anggota, udah banyak lah. Nah, nanti kurang lebih tampilannya bakalan seperti ini. Ada halaman dukungan grup. Nah, disini dukungan grup di bagian bawah ya. Disini kemarin saya nyoba buat
akun blog, domain blogspot. Yang satu ditolak karena emang saya mengakui bahwa ini spamnya. Ini blognya masih beberapa hari, terus saya bikin artikel langsung saya share, itu bakalan terbanned. Yang satu lagi masih ditinjau sama pihak. Kalau misalkan kita ngajuin bukan lewat forum seperti ini, itu jawabannya bakalan lama-lama, bahkan nyampe berbulan-bulan. Itu yang sebenarnya. Kalau kalian juga udah punya forum atau grup yang ramai anggotanya, bisa dicoba sendiri. Caranya tinggal masuk aja ke grup. Lalu di sini ada apa? Pojok kanan atas. Di sini kalian tinggal tulis aja. Siapa? Halo. Saya kesulitan membagikan. Kalau yang ditolak itu tampilannya kayak gini. Nah, ini balasan dari pihak Facebook. Jadi konten kalian itu harus mematuhi kebijakan dari Facebook. Nah, kayak gini ya. Jadi tampilan kayak gini tuh hanya untuk forum ataupun grup yang anggotanya udah banyak. Terus kita cek di grup yang masih baru ya. Ini masih baru tampilannya. Sedikit tips juga dari saya, biar webnya kebal. Jadi kan ada juga nih yang suka nge-report link kita, melaporin. Kalian bisa kaitkan webnya dengan Facebook, jadi pasang meta tag dari Facebook. Nanti tutorialnya dijelaskan di video selanjutnya kalau misalnya ada waktu. Jadi gitu ya. Buat kalian yang mau ngajuin banding, silahkan hubungi saya melalui fanspage ya. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi video. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.